satuan yang berada di sekitaran Palembang saja, namun Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Anwar Adil melanjutkan kunjungan kerjanya ke wilayah Korem 041 Garuda Emas yang berada di Provinsi Bengkulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dengan prajurit dan PNS-nya, dan wujud perhatiannya mengetahui kondisi satuan dan prajuritnya yang berada di Provinsi Bengkulu. Pesan saya, jangan membuat pelanggaran, itu saja. Sehingga masyarakat tetap menilai bahwa TNI adalah instansi yang sangat dipercaya. Dari Korek 041 Garuda Emas yang selalu di Bandara Kodam 2 Sriwijaya. Dalam pesan ini mengandung makna bahwa kalian harus berbuat lebih sehingga kalian bisa dibanggakan oleh Kodam 2. Hindari pelanggaran, harumkan nama Korem sehingga kalian dibanggakan oleh panglima kalian. Terima kasih.